Gimana bro, kita gas langsung ya. Oke. Oke. Oke, enak banget ya. Sampai Ocha tidak bisa melihat musuhnya. Oke. Let's go. Nice. In Mythic the best ini mah bro. Oke. Oke. Oke, no. You got a friend in me. You got a friend in me. Halo semua bro, apa kabar bro? Oke, ma bro. Jadi kali ini ma bro Ocha kedatangan skin terbaru Phoenix ma bro. Dan skin ini adalah skin Mythic ma bro. Jadi ini skin pertama di COD Mobile ya. Mythic-nya, oke. Jadi Mythic ini adalah skin the next level dari legendary, oke ma bro. Jadi kita bisa upgrade ya. Ini ada level-levelnya ya. Setiap level itu kita bisa naikin ya ma bro ya. Ada level 2, level 3 ya. Ini ada efek ketika kita nembak musuhnya bedarannya mungkin mengeluarkan api warna merah atau warna biru ma bro ya. Ini di sini tersedia semua ya ma bro ya. Oke, ketika kalian naik level ma bro. Pokoknya yang jelas ini kayaknya lebih mahal dari legendary ya ma bro ya. Oke, yang jelas tapi ini bukan pay to win, oke. Dan sekarang Persakimbo sudah ke-unlock ya ma bro ya. Oke, langsung aja ma bro kita cobain ya ma bro ya. Dan Ocha bakal kasih tahu gunsmith ya dan tahu attachment ya ma bro ya nanti ya ma bro ya. So, if you guys want to see my attachment or gunsmith, I'll show you ma bro ya. Oke. Waduh, oke, let's go bro. Oke. Oh no 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 no, it's not my attachment. Nice, ya, oke ma bro, kita gas langsung ya. Oke, okay. Oke, okay. Enak banget ya. Ma bro kalian bisa lihat nih ya, ini enak banget ma bro. Oke, okay. Oke, okay. Lihat fire rate-nya sangat mantep banget ya, the best emang nih. Akimbo ini paling mantap deh memang ya, kacau ma bro, let's go. Nice banget ma bro ya. Oke, okay, aku mau mati ma bro. Sabar dulu. Oke, okay, let's go ma bro. Nice banget ma bro. Oke, okay, kita gas lagi ma bro ya. Oke, okay, ini enak banget ma bro ya. Lihat fire rate-nya ya. Mantep banget ma bro. Buat ngeras-ngeras ini bisa ngebantai shotgun ya ma bro ya. Oke. Okay. Waduh, gila sih ini the best ya. The best skin ever ma bro ya. Mythic ini apalagi ya. Oke. Okay. Ini mungkin tidak terlihat efek pas ngekillnya ma bro ya, tapi kalian bisa naikin levelnya ya. Jadi kalian bener-bener efeknya tuh banyak banget ma bro ya. Kalian bisa ganti-ganti warna juga skin mythicnya ma bro ya. Apalagi kalian pakai Press Akimbo ini bisa dual ma bro ya. Waduh, mantep jiwa deh pokoknya. The best ya. Garena Call of Duty Mobile the best ma bro. Let's go. Kita coba terus ma bro ya. Oke, okay. Wow kan. Oke, okay. Look at this bro. Oh, let's go bro. Enak banget ma bro, kacau. Wih, Ocha Akimbo nih ma bro ya, let's go ma bro. Enak sekali ma bro ya. Ini bener-bener bakal jadi pengganti, penggantinya shotgun ya. Kalau untuk ngeras ini bener-bener enak nih. Ocha, konten gak nih? Konten jelas ma bro ya. Untuk kalian ma bro, ini bener-bener the best ya. Lihat Ocha, Ocha sampai jarang mati ma bro ya. The best banget kan senjata ini. Ocha harusnya ini udah mati kalau pakai senjata lain ma bro ya. Kalian bener-bener harus cobain Press Akimbo ini ya. Ini bisa dual ya. Sampai pelurunya habis, oke. Okay? Jadi Ocha harus bunuh diri, oke. Okay? Ya. Okay. Nice. Oke. Okay. Jadi kita bunuh diri aja ya karena pakai senjata Phoenix ini benar-benar musuh kita nggak bisa nge-kill kita ma bro. Wah, lo kan. Oke, okay, mantap banget ma bro. Oke, okay, kita lihat jauhnya. Oke, okay. Buat long range emang nggak baik ya. Karena ini dual ya, mungkin bakal nyebar banget. Tapi setidaknya kalau kalian main hip fire deket-deketan, kalian nggak bakal re-end memang bro, percaya sama Ocha, oke? Okay? Let's go. Oke, okay, nice banget, enak banget ma bro ya. The best senjata ini. Oke, okay. Oke, okay, di sini ada orang. Halo, nice banget ma bro ya. Bah, gila sih. The best ma bro. Kalian kalau mau attachment-nya atau gunsmith-nya Ocha kasih tahu, ini bener-bener Ocha udah dapetin gunsmith ini apa ya? Dengan cara tuh mainnya lama banget ma bro ya. Ocha bener-bener main mulu ya. Dan Ocha nggak bisa main di ranked karena nggak boleh. TV-nya nggak boleh itu. Sampai barbar ya ma bro ya. Jadi ini bener-bener mantap banget ma bro ya. Let's go. Waduh, gila gokil banget sih. Oke, okay, nice banget ma bro. Enak banget kan, kalian bisa lihat sendiri ya. Ini the best sih. The best gunsmith juga dari Ocha ma bro ya. Oke, okay. Wow, oke, okay, let's go. Gimana lagi musuhnya ya? Sampai Ocha tidak bisa melihat musuhnya. Oke, okay. Let's go. Nice, oke okay, ma bro ya. Musuhnya sampai nggak bisa ngekill kita ma bro ya.
Oke, okay. Ini dia kelebihannya Phoenix. Bener-bener fire-nya kencang ya. Oke, okay. Musuhnya pasti auto mati dan kita tuh kan enggak ada yang bisa nge-kill kita mah, Bro. Apalagi dua laki himbo. Buset, bener-bener ya. Oke, okay, let's go mah, Bro. Target's in sight. Oke, nice banget. Let's go. Oke. Okay. Oh, nice banget mah, Bro. Oke, okay. Ocha harus sampai ngepron ya. Bener-bener enak banget ini senjata, men. Ya ampun. Ya ampun. Enak banget, tolong ya. Ini skin mythic-nya the best sih, Bro ya. Oke. Okay. Kalian harus coba juga skin mythic-nya kalau kalian mau beli nanti keluar. BTW ini tidak ngaruh juga ya. Kalian enggak punya skin mythic juga, kalian tetap bisa pakai Prex Akimbo, Bro ya. Jadi ini enggak pay to win, oke. Okay? Dan status senjatanya juga sama ya. Enggak ada yang dilebih-lebihin ya, oke. Okay? Oke, okay, nice banget, Bro. Oke. Okay. Nice banget tuh kan. Kaget musuh ya auto. What the? Kaget musuh. Terkaget-kaget dah pokoknya. Oke. Okay. Jadi ntar Ocha bakal kasih tahu ya ke kalian ya. Oke, okay, nice banget. Let's go. Let's go, dude. Oh. Wow. Changing mag. Skin mythic the best ini mah, Bro. Oke. Oke. Betul, Ocha mau bikin ini dulu. Nah. Ini Ocha mau bikin thumbnail. Jadi Ocha ngeliat atas dulu ya. Cara Ocha bikin thumbnail tuh ngomotong dari sini. Nice gitu. Sip. Udah diem. Roca potong aja. Oke, okay, let's go mah, Bro. Wah, didaw udah pokoknya. Gila. Okay. Sampai kill 51 mah, Bro. Ini banyak sekali ya. Oke. Okay. Oke, okay, no. Oh, oke, okay, let's go mah, Bro. Ya. Saya suka ini. I'm down. Oke, okay, mungkin untuk jarak jauhnya ya, Bro. Yang kita nggak boleh paksain, kita harus deketin ya. Seperti yang Ocha bilang tadi, ini senjata dual. Nggak bisa di-scope juga, Bro ya. Oh kan, tapi kalian boleh uji deh. Kalau kalian udah tepat sasaran gitu ya. Enak banget, Bro. Beneran ya. The best ini senjata. Oke. Okay. Oke, okay, Bro. Banget, Bro ya. Kalian kalau main close range, ini adalah rajanya. The king of close range, Bro ya. Let's go. Oke, okay, mantap banget. Wah, gila sih the best, Bro. Let's go, Bro. Coba lagi. Oke. Oke, Bro, mantap lagi. Nice banget, Bro ya. Oke, okay, nice banget, Bro. Kita langsung memenangkan game ini ya. Ini karena dual Akimbo ya, Bro. Dual Chris SV, dual OA. Ya, itulah. Kalau di sebelah ya, tapi kita nggak boleh sebut sebelah. Oke, okay, Bro ya. BTW, kalau kalian mau tahu gun speed, kita langsung aja slide nih, Bro ya. Let's go. BTW, ini kasih tahu dulu. Berapa skor Ocha? Oke, okay, Bro ya. Di sini kita langsung MVP ya, Bro. Seperti yang kalian lihat ini ya. Ini benar-benar gara-gara dual Akimbo ya. Ini the best banget Akimbo-nya, oke. Okay. Wah, bikin 60 ya. I got 60 kills, dude. Oke, okay. Let's go. I'm gonna open my loadout. Oke, okay, let's go. Oke, okay. Jadi ini. Jadi ketika kalian punya Phoenix Legend ini, kalian bakal dikasih Gunsmith ini ya. Seperti yang kayak gini, Bro ya. Ini ada merah-merah. Tandanya ini kita punya skin ya. Ada skin ya, Bro ya. Yang kayak gini, oke. Okay. Jadi misalnya kalian pakai beda gini, ini nggak ada, ini masih kayak apa default ya. Tapi kalau gini tuh ada, loh. Kalian lihat perbedaannya, ada merah-merah gitu ya. Ini berarti skinnya dia nih, oke. Okay. Bukan berarti ini saran untuk kalian pakai ya. Ini bener, ya bisa juga saran ya. Karena pas Ocha pakai enak. Tapi menurut Ocha harus ada yang diubah ya, Bro ya, oke. Okay. Dan kalian bisa dapetin attachment lain kayak no stock ini bisa berwarna juga nanti, tapi ketika kalian udah level up ya, Bro ya, pas level skin kalian udah level up ya. Oke, ini kita pakai Akimbo di sini, tapi ini bukan attachment Ocha ya, seperti Ocha bilang tuh yang merah-merah ini ketika kalian baru dapetin skin mythic-nya bakal seperti itu attachment-nya ya. Itu mungkin disarankan, emang enak sih menurut Ocha, tapi ya, yang menurut Ocha yang lebih enak adalah ini, Bro ya. Lihatlah ini, Bro. Oke. Okay. Nah, ini Ocha pakai monolithic suppressor. Kenapa? Ocha udah jelasin ya di Garena Call of Duty Mobile, Ocha pernah review ya. Kenapa? Karena ya ini namanya damage range ya. Seperti yang kita tahu ya, kita nggak bisa nge-scope. Makanya kita perlu heavy fire ya. Kita heavy fire dan kita perlu juga agar tembakannya lebih jauh gitu. Makanya Ocha namanya damage range dan silence nih. Dan ini juga kayaknya nambahin damage juga. Terus no stock. Ini buat belut, Bro. Kita biar bisa belut, oke. Okay? Di sini biar kita bisa belut, belut, belut dan belut, oke. Okay?
Selanjutnya Ocha pakai Akimbo. Yang pastinya ini jangan kalian sampai lupa ya. Kalian enggak boleh lupa ya perk Akimbo ini. Ini bisa dual mabur jadinya ya. Oke. Oke. Mungkin kalian nih pengen pakai Phoenix Forever ya. Mungkin kalian ada settingan untuk Phoenix biasa. Oke. Mungkin pakai attachment Ocha yang sebelumnya enggak apa-apa, itu enak juga. Yang bisa nge-scope, maksudnya kan itu biar bisa nge-scope untuk di map jauh contohnya ya. Dan Phoenix ini yang dua Akimbo ini untuk map-map yang kecil ya Mabru. Jadi close range-nya enak ini bener-bener ya, oke. Kita tinggal lompat-lompatin auto mati dah musuh, oke. Selain itu Ocha pakai MIP laser 5M ya. Pokoknya Ocha tuh enggak ikutin saran yang dari apa? COD Mobile ini ya, karena menurut Ocha ini lebih enak ya. Oke, ini kayak kita nambahin hit fire akurasi sama sprint to fire speed. Jadi ketika kita nembak itu sambil nembak itu sedikit lincah ya Mabru ya. Jadi selanjutnya jangan lupa extended magazine A ya. Ini penting juga Mabru ya. Kenapa? Karena ketika kalian dual dan pakainya biasa aja ya. Menurut Ocha ini cuma 50 peluru dan 50 peluru itu cepat banget habis Mabru ya. Kayak kita pakai Phoenix biasa 25 peluru. Nah, secepat itu habis ya, oke. Jadi Ocha saranin aja pakai 70 peluru ya Mabru ya. Pakai extended magazine A ini ya. Dah itu aja sih menurut Ocha ya Mabru ya. Ini bakalan bagus banget ya Mabru ya. Dan cara menggunakan Phoenix adalah kalian jangan terlalu barbar, maksudnya jangan terlalu ngabisin peluru kalian ya, jangan terlalu ngabisin. Kalau bisa pasin dulu ke musuh kalian, karena kalau udah pas itu cuma butuh enggak nyampe 10 peluru udah mati musuhnya pasti ya. 8 lah. Ya maksudnya kan double Phoenix ya. Kayak kalau kita nembak tetet dikit aja itu udah otomatis makanya ya. Jangan terlalu ngabisin peluru Mabru, oke. Dan Mabru ini pokoknya the best banget ya kalau kalian mau beli si Phoenix Mythic ini. Kayaknya menurut Ocha sih kayaknya lebih mahal dari legendarinya ya, oke. Tapi Ocha enggak tahu juga ya, oke. Karena ini Ocha juga diberi CODM untuk mereview Phoenix ya. Oke Mabru. Dan Mabru kayak gitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka sama video, jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe juga. Oke Mabru. And yep, see you Mabru. Ciao. Yaudah, dadah semuanya. See you next.